tapi izin dululah sama Bang Taiga. Bang Taiga, mana lah Bang Taiga ini? Aduh Bang Taiga, Bang, mana Bang? Bang Taiga, aduh, kayaknya di luar deh. Adulah, aku cek dulu lah. Mungkin di luar ya. Ngapa-ngapa, aku cari nggak ketemu-ketemu. Nah, ini Bang Taiga. Bang, cepet Bang, joget terus Bang. Wih, keren kali joget kau Bang. Oke Bang, wih, keren coy. Ahey. Cepat Bang, dance lagi Bang. Yang lain, jangan ini terus Bang. Cepat Bang, wih, asik. Tetew. Ribut aja kau. Diam. Ngapain kau nyari-nyari Abang, ha? Ngapain? Pasti mau main kan? Iya kan? Ganggu aja orang lagi joget-joget pun. Teriak-teriak, gak jelas. Ngapain cari Abang? Iya Bang, aku mau main loh. Heh, pulang kau cepat ya. Jangan sampai Mama pulang baru kau pulang. Kena marah Abang yang ada nanti. Pokoknya, kalau udah sore pulang atau bisa sebelum sore kau pulang ya. Weh, slow Bang, slow. Weh, santai lah, aku pulang nantinya. Udah lah, aku mau main dulu. Bye. Heh, sok ganteng kali lah ini anak. Gak usah sok lenggak-lenggak kayak gitu jalan kau. Kau tuh jelek, gak usah sok ganteng kau Yuta. Hahaha. Kan aku memang ganteng cuy. Ngaku aja lah. Jangan bilang kayak gitu gengsi, bilang bos. Aku nih kayak memang ganteng gitu. Banyak yang suka, terutama kau kan. Mana ada aku suka sama kau. Gila kali. Udahlah, mending aku pergi dari sini. Malas aku liat muka kau. Tunggu dulu. Yuk main yuk, aku bosan nih, gak ada teman, bingung dari tadi nyariin. Aku bosan di rumah, ayolah main apa gitu, main di rumah aku aja yuk. Atau enggak main di rumah aku aja. Bah, malas aku, main aja kau sendiri. Malas, bye. Oh no. Bodoh amat lah, lagian aku gak butuh teman kayak gitu. Aduh, tapi bosan juga sih gak ada teman kayak gini. Aduh, jalan-jalan aja lah aku. Aduh, udah keliling-keliling dunia aku nih rasanya nih. Nyari-nyari teman gak ada yang mau temenan sama aku. Si Tompel pun gak punya teman dia. Gak mau temenan sama aku, dasar. Mana aku gak bawa duit lagi. Haus pula, lapar aku. Nanti kalau aku minta sama Abang dia alasannya gak ada duit. Mending minta sama Om tuh aja lah. Kayaknya ada duit deh. Om. Kenapa, Dek? Minta duit, Om. 5.000 aja, Om. Enak aja minta-minta duit. Aku gak kenal ya sama adek. Minta aja sama ayah adek, sama mamanya. Om gak ada duit nih. Om baru kerja nih, Dek. Pelit kali lah Om nih. Aku tahu. Gimana kalau aku kerjain aja Om ini? Om. Di belakang Om ada Mustang, Om. Om. Tengok di belakang tuh, Om. Mana? Musangnya mana? Biar Om tangkap. Mana musangnya, Dek? Mana? Tapi bang, hayo. Ya udah deh, aku mau kabur dulu. Bye-bye, Om. Kurang ajar tuh anak. Bisa-bisanya dia bohongin aku. Capeknya. Aduh, perut aku kok melilit ya. Aduh, gimana nih sabera aku? Aduh, udah gak tahan nih. Pengen pulang tapi nanti takutnya berak di celana. Gimana kalau aku misalnya berak di rumah orang aja deh, di halaman rumah orang. Lebih deket, kalau di rumah kan masih jauh. Aduh, udah kebelet nih, udah sampai ujung nih beraknya.
Aduh. Nah, di sini aja deh aku ee-nya. Udah enggak tahan nih. Leganya. Weh, akhirnya enak juga ya siap berak nih. Enggak sakit perut aku lagi. Ternyata bok juga ya aku ini. Aduh, keburu ketahuan nih. Mending aku kabur aja deh. Duh, semoga aja enggak ketahuan sama yang punya rumah. Kabur. Udah enggak tahan nih sama bok beraknya. Gue kayak cium bau-bau aneh gitu ya. Tapi bau itu berasal dari mana sih? Perasaan baru kali ini rumah gue sebau ini. Kayak baunya gak, apa ya, kayak kenal gitu loh, kayak familiar gitu. Tapi aromanya di mana ya? Kayaknya deket sini deh. Bentar. Gue kayak nginjak sesuatu deh, benyek-benyek gitu. Hah. Anjir, berak. Siapa sih yang berani-beraninya berak di halaman rumah gue? Terpaksa kan gue harus cuci kaki dulu. Aduh, mana bau banget lagi beraknya, mencret lagi. Ih. Aduh, nyusahin banget sih. Siapa ya yang berani berak di rumah gue? Bau banget lagi beraknya, mencret lagi, iu jijik banget. Aduh, tapi siapa sih, bingung gue. Hah, gue kan punya CCTV. CCTV kompleks dari rumah gue cek deh. Sialan, rupanya adik si Taiga itu yang berak di halaman rumah aku. Keterlaluan banget dah tuh anak. Aduh, gue labrak aja tuh anak, gue suruh pungutin taiknya. Wow, Yuta. Iya, kenapa bang? Cepat kali kau pulang tumben, biasanya sore pulangnya. Kok cepat kali? Gak tau lah bang. Yaudah ya, aku mau ke kamar dulu, soalnya aku ngantuk. Yaudah ya bang, bye. Aduh, semoga pemilik rumah yang rumahnya aku berak ini tuh gak datang ke sini deh. Semoga aja dia gak tahu kalau aku yang berak. Aduh. Eh, salah masuk kamar pula nih. Aduh, semoga aja gak ketahuan lah. Woi, Taiga. Woi, Taiga, gue tanya baik-baik ya sama lo. Mana adek lo? Suruh dia keluar sekarang juga. Heh, ngapa kau? Punya masalah apa kau sama adek aku? Hah? Lawan aku. Jangan beraninya sama anak kecil aja kau. Heh, kau nggak usah sok-sok ya. Aku cari adek kau. Bukan kau. Udah baik-baik aku ngomong tadi. Aduh, gimana nih, gawat. Pemilik rumah yang aku berakin tadi rumahnya udah datang ke sini. Dia marah-marah sama abang aku. Gimana nih, ketar-ketir aku. Aku takut aku dimarahin sama abang aku. Heh, gak usah lah kak kau kayak gitu kau. Lawan aja aku, gak usah banyak bacot lah kau. Kau kalau mau bercakap sama adik aku tuh lawan aku dulu. Gak usah kau main-main sama adik aku. Apa, punya masalah apa? Cerita. Kau panggil adik kau sekarang dulu. Udah ngomong baik-baik aku. Panggil adik kau sekarang. Iya, slow lah, gak usah ngegas. Iya, bentar, aku panggilin dulu si Uta tuh. Punya masalah apa pula kau sama dia kau? Heran aku kadang sama orang-orang kayak gini nih, punya masalah. Woi, Yuta, sini kau cepat. Woi. Aduh, gimana nih, terpaksa deh aku keluar. Bang Taiga udah marah-marah nih. Aduh, semoga aja aku gak dimarahin deh. Woi, Yuta, lama kali keluar. Iya bang, iya tunggu.
Hei Yuta, tanya baik-baik ya sama kau. Punya masalah apa kau sama si Ryuji, hah? Apa, kok dia marah-marah kayak gitu? Punya masalah apa kau? Jawab! Bang. Adik kau berak di halaman rumah aku. Bau kali taiknya. Hah? Berak? Mana buktinya? Ini buktinya, di CCTV aku lihat, aku rekam lewat HP aku. Tengok kelakuan adik kau tuh ya. Tengoklah kan, udah tercium bau busuk taiknya sama dia. Terus gak dibereskannya kabur dia. Aneh emang adik kau tuh. Kurang ajar si Yuta, bikin malu aku aja. Malu-maluin nih anak. Mana si Ryuji temen aku lagi? Nanti ember pula dia dikaduinnya ke teman-temannya. Ah, anak sialan si Yuta ini. Sorry Ryuji, gue udah salah paham sama lu tadi. Aduh, maaf banget ya, gue nggak tahu kalau permasalahannya seperti itu. Yaudah, gue suruh adik gue beresin taiknya ya. Iya, cepetan. Gue mau ke rumah gue ya. Pokoknya udah harus bersih, ngerti? Dan adik lo itu suruh juga bersihin dan hilangin bau-bau taiknya itu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Iya. Bikin malu abang aja kau. Kau bersihkan sekarang tai kau itu di rumahnya Ryuji. Bersih-bersih ya pokoknya. Jangan kau buat malu keluarga. Nanti kalau semua orang tahu bisa malu kami. Iya bang santai. Iya aku bersihin bang. Yaudah ya bang, aku mau ke rumahnya Kak Ryuji dulu.